Mayang Luciana Fitri memamerkan kebolehannya dalam menari ketika tampil pada acara TV Pagi-Pagi Ambyar belum lama ini. Anak kandung dari Dodi Sudraja tersebut menari dengan menirukan tarian Badarawuhi, sosok siluman ular yang sangat terkenal dalam film KKN di Desa Penari. Belakangan, tarian Badarawuhi tersebut kembali menjadi viral lantaran film terbarunya tengah tayang di bioskop. Seperti diketahui, MD Pictures telah merilis prequelnya yang berjudul Badarawuhi di Desa Penari pada 11 April 2024 lalu. Tarian Badarawuhi adalah sebuah gerakan mirip jaipong yang dibarengi dengan musik tradisional. Meskipun terdengar ceria, tarian tersebut memiliki kengerian di baliknya. Pada episode terbaru Pagi-Pagi Ambyar, Mayang Luciana Fitri menampilkan tarian yang tengah viral tersebut dengan luas di hadapan para bintang tamu lainnya. Bintang tamu yang dihadirkan adalah pasangan Roger dan Warta dan Cut Meriska, serta Aldi Taher dan Salsa Bilih. Aldi Taher tampak menikmati tarian Badarawuhi yang dimainkan oleh Mayang. Hal itu terlihat dari raut wajahnya yang sumringah ketika melihat penampilan adik kandung dari Vanessa Angel tersebut. Lain halnya dengan Aldi Taher, Roger dan Warta justru sama sekali tidak melihat ke arah Mayang. Dirinya justru sibuk dengan anaknya. Reaksi Roger dan Warta yang tampak cuek tersebut tentu saja mengundang beragam reaksi dari para warganet.